Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau memberikan kami kesempatan yang baru pagi hari ini. Untuk kami boleh datang bertemu dengan Tuhan. Untuk bersekutu bersama-Mu Tuhan. Sebab itu layakkan setiap kami. Ampuni kami akan dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Baik itu di hati kami, di pikiran kami, lewat mata kami, mulut kami, telinga kami Tuhan. Ampuni kami atas dosa yang kami lakukan lewat tubuh kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakan sehingga kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh bertemu muka dengan Tuhan. Engkau tujuan kami untuk kami ada di tempat ini saat ini Tuhan. Sebab itu Roh Kudus, penuhi tempat ini. Penuhi tempat dimanapun kami berada saat ini dengan kuasa-Mu. Hanya kuasa-Mu yang memenuhi tempat dimanapun kami berada. Roh Kudus, hanya Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Berikan roh penyembahan itu buat setiap kami ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Ya Allah, Kut
terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu jagaku.
moment like this. In moment like this, I sing a song. I sing a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord.
wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar. Sungguh indah.
In your presence.
Yesus Tuhan, mujizat masih terjadi.
kehidupan kami, di kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih atas apa yang Tuhan buat di hidup kami. Terima kasih untuk jamahan dan lawatan Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi setiap kami untuk kami memperkatakan deklarasi kami Tuhan. Kami percaya semua akan jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. 2, 3. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. 1. Kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 2. Kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Kami sekeluarga sungguh percaya, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami sekeluarga, di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung, kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Kami sekeluarga tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami sekeluarga, dan 10.000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. 6. Kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga, yang maha tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Kami sekeluarga percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami sekeluarga, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya, dengan panjang umur, Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2021, di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus, kami perkatakan. 1. Saya dan keluarga saya percaya bahwa tahun 2021 pengurapan minyak dan anggur berlaku dan menjadi milik keluarga kami, sehingga kami sehat jasmani dan rohani. Amin. 2. Saya dan keluarga saya percaya pengurapan keintiman berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. 3. Saya dan keluarga saya percaya sepanjang tahun 2021 Tuhan beri kemampuan untuk selalu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. 4. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan sehingga pelita kami terus menyala. Amin. 5. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk masuk dalam terobosan baik jasmani maupun rohani.
Amin. 6. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan berikan kemampuan untuk hidup dalam pujian dan penyembahan. Amin. 7. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapa. Amin. 8. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk tetap beriman sampai garis akhir. Amin. 9. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mencapai puncak destiny. Amin. 10. Saya dan keluarga saya percaya bahwa kendaraan percepatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi milik saya dan keluarga saya. Amin. 11. Saya dan keluarga saya percaya tongkat otoritas berlaku buat saya dan keluarga saya. Amin. 12. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mempunyai hati hineni dan menjadi generasi terdahsyat. Amin, amin, amin.